Sepertinya yang kita lihat dia condong ke sebelah kanan. Olehnya itu gambar jasnya kita balik ke sebelah kanan seperti ini. Saya ulang. Gambar jasnya kita klik pada yang ini. Kemudian kita geser ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tutorial, jumpa lagi di channel saya. Channel tutorial, channel penuh inspirasi, yaitu Patta Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang cara mengganti baju pas foto dengan jas menggunakan Microsoft Word. Jadi hasilnya yang akan kita praktekkan adalah seperti ini. Oke sobat tutorial, tanpa berlama-lama lagi kita langsung praktekkan. Hal yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan memasukkan gambar di dokumen ini. Kita pilih menu insert, kemudian menu picture, dan kita akan mencari foto yang akan kita edit, ya ini ya. Kemudian insert. Oke, setelah itu kita atur dulu ukurannya. Ukurannya yang akan kita pakai pada tutorial ini adalah 6 dikali 4 cm. Oke, seperti ini. Kemudian kita atur posisi. Kemudian kita atur letak gambarnya in front of text. Nah, ini sudah ada. Setelah itu kita kembali ke menu insert, kemudian picture, dan kita akan mencari gambar jasnya. Jadi seperti ini ya. Jadi gambar jas ini atau foto jas ini bisa kita download di Google. Ya banyak ya. Kita langsung saja. Oke. Nah, jadi ini gambarnya. Ya, gambar jasnya. Saya ulangi, ini banyak kita bisa dapatkan di Google dengan cara langsung aja di download. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pada gambar ini kita akan menghilangkan background yang ada di belakangnya. Caranya, kita pilih menu format, kemudian remove background. Oke, remove background. Kita tarik sisinya seperti ini. Ulang. Ya, seperti ini. Tarik ke atas. Pull. Oke, setelah itu kita klik keep change. Oke, sobat tutorial. Selanjutnya pada gambar ini sepertinya yang kita lihat dia condong ke sebelah kanan, olehnya itu gambar jasnya kita balik ke sebelah kanan seperti ini. Saya ulang, gambar jasnya kita klik pada yang ini, kemudian kita geser ke kanan, tarik ke kanan. Selanjutnya kita geser fotonya, lakukan penyesuaian terhadap foto. Seperti ini. Oke, kita zoom dulu. Setelah itu pada jas ini untuk menyesuaikan, untuk mempaskan dengan fotonya, kita crop dulu. Crop.
Artinya kita akan pangkas atau kita akan potong. Iya, geser naik. Enter. Oke, sudah selesai. Cukup simple, cukup sederhana, dan cukup mudah untuk kita praktekkan. Selamat mencoba, sobat tutorial. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mensubscribe, tekan tombol loncengnya, share, dan berikan komentar apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Thank you, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.